Acara Kereta Api Sarung kembali lagi untuk edisi ke-8. Bermula seawal jam 7 pagi, kesemua peserta yang terlibat telah berkumpul di stesen pilihan masing-masing. Untuk tahun ini, antara stesen yang terlibat adalah Ampang, UPM, Kajang, Putrajaya, Gombak dan Subang. Dan Gempak berpeluang untuk bersama-sama memeriahkan acara tersebut di stesen KL Central. Pelbagai aktiviti menarik yang telah diadakan di stesen berikut termasuk flash mob daripada Antava Studio. Menurut Nick Khairul, dia berjaya mengumpulkan seramai 30 orang penari untuk membuat persembahan khas di acara Kereta Api Sarung tahun ini. Hari ini kita akan buat, untuk pertama kalinya, tim Antava Project di bawah Antava Studio akan buat flash mob di beberapa checkpoint di sekitar Kuala Lumpur. Antaranya salah satunya antara di KL Central dan juga lokasi utamanya di sekitar ibu kota. Dan kami mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 minggu untuk berlatih dan kita dah berjaya mengumpulkan lebih kurang 30 orang yang berminat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia tahun ini. Selepas selesai, semua peserta dari setiap lokasi bergerak ke lokasi rahsia loko untuk acara utama Kereta Api Sarung 2024. Bukan sahaja ada persembahan, malah kejutan buat pengunjung yang hadir, pempengaruh Khairul Amin turut hadir untuk memimpin lafaz ikrar rukun negara. Raja dan negara, kesusilan. Untuk info, Kereta Api Sarung 2024 merupakan program anjuran loko, iaitu organisasi yang membantu mempromosikan aktiviti kebudayaan menerusi penganjuran Kereta Api Sarung sejak 2017. Kalau pagi tadi Ashraf dah berada di KL Central untuk membawakan perkembangan di stesen berikut. Sekarang sebenarnya Ashraf berada di salah satu lokasi rahsia ataupun sekarang ni kita dah tahu dah kita berada di Matic. Dan kalau anda boleh lihat, beginilah suasananya, betapa ramainya peserta-peserta untuk acara Kereta Api Sarung 2024. Dan kalau anda nak tahu juga apa yang saya boleh kongsikan, sebentar tadi ada persembahan daripada penyanyi Helu Saini dan juga Ratu Irama Malaysia Noraniza Idris. Bukan itu saja sebenarnya, hari ini selain daripada persembahan, ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan di bawah, di atas pentas dan juga di sebelah belakang jurukamera kami, di mana belakang ada buku makanan di mana peserta-peserta boleh membeli makan. Saya Ashraf Rasulullah melaporkan untuk Astro Gempak.